Salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada ya. Thank you for YouTube. Kali ini kita akan jembreng-jembreng again. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe Bunda ya. Langsung saja kita geboy. Nah, ini kemarin ada yang nge-fix, tetapi kemungkinan besar tidak diproses, maka jadinya dieliminasi. Nah, ya, ini COC kemarin jujur ini saya spill di harga gocak, ya, di harga 50. Sekarang saya naikin jadi 70.000, ya. COC, ininya COC sudah emboss, gaskeun tah 70.000. Kemudian ini Bunda sebetulnya. Buat yang belum TF ya sok, buat yang belum TF sok di TF lah tuh bos ya. Nih. Ini elfongnya luar biasa ya. Jujur ini elfongnya luar biasa, kulitnya mantul, mantul sekali. Dia ada lipatan-lipatan manja seperti ini, sangatlah cantik. Tali panjang tentu bawaan Bunda. Oh, betul. Nih, ya. Sekali lagi di sini saya tekankan, saya himbau, ya. Saya infokan bahwasanya ongkos kirim itu bukan kita yang menentukan, ya. Jadi jangan diperdebatkan, ya. Kok ongkirnya mahal? Ongkirnya tidak wajar. Saya itu bukan pertama kali lo pesan. Iyalah, kalau ongkir ke Ambon itu mahal, Bunda. Ya, soalnya tadi admin ada laporan. Bla 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 blo blo blo. Ya kan saya bilang ya kalau ongkir itu bukan kita yang menentukan, begitu Bunda ya. Nih, jadi enggak ada ngaruhnya ke kita ongkir mah. Kita enggak ada untungnya malah dari ongkir itu, Bun. Wih, cantik sekali. Ya, tinta emas. Jujur, sejujur-jujurnya, yang mau ini Bunda, saya kasih murah lah. Serius ya. Ini saya kasih murce. Aduh, tapi udah mewah banget ini. Aduh Bunda, ya yang mau gaskeun di 800, tapi harga sewaktu-waktu berubah Bunda ya. Harga sewaktu-waktu berubah tergantung cuaca. Kemudian, nah, awalnya saya kurang yakin melihat LV ini ya. Memang kalau dari segi kulitnya ini sangat gemoy, bahkan gemoy sekali. Saya kurang yakin kok modelnya ada yang begini gitu. Setelah saya searching, ternyata ada. Ya, kalau untuk kulit-kulitnya gemoy ya, dan ini memang modelnya begini Bun, tuh, ya, dia memang modelnya begini, tuh, ya. Ini minusnya, minus-minus pemakaian, tuh, ya. Dia memang begini, lucu, tuh. Ah, ya, Bunda boleh kita searching bersama-sama, Bunda searching saja, ya, kita coba cek di Google dengan bersama-sama. Dia di sini furinya juga suede, tinta emas. Ya, ini nosernya lengkap. Tuh. Tuh, ya, ini nosernya lengkap lah ya, tuh. Tapi ini nosernya kayaknya noser-noser bikinan gitu loh ya, karena apa penjahitannya tidak rapi gitu. Tetapi ada model, atau mungkin ini kayaknya nosernya itu gak kelihatan, ya kan? Atau noser tanam ini bisa jadi, ya. Terus ada oknum, dia jahit mungkin noser-noseran. Kayaknya ini noser tanam kalau baldu begini ya. Gini aja lah, ya. Untuk standar tas kulit, ya, apalagi segemoy ini biasanya harganya sekitar 500, 600 dan seterusnya ya. Tetapi ini dia karena memiliki corak dan motif elfong, ya, secara tidak langsung ini menjadi branded ketika orang melihat, dan yang branded sih ya.
semuanya emboss. Jadi gini aja, Bun. Si gemoy ini saya kasih di 450. Menurut saya beruntung ya. Kemudian ada nyamuk. Nah, Bunda, yang tahu aja lah ya, ini yang tahu brand. Kalau ini mah disimpan ya, ya ini disimpan di apa? Tuh dipajang, tidak akan lekang kulitnya karena gemoy dan sangat gemoy ya. Ini mewah sekali. Sangat mewah sekali. Tuh ya, cantik banget. Keren ya nih. Yang mau silakan di Keren ini, Bun. Ya, ada yang mau nih. Brandnya adalah Mulberong ya. Tah. Nih. Mewah, cantik tuh. Sudah. Di zipernya, di semuanya ini mah sebetulnya harga pasarnya 1,8 ini. Serius ya, ini masih tetap saya pertahankan ya di 1,2. Ini lengkap dengan nomor serinya, Bun. Ya, buat yang mau silakan ya. Tuh. Mulberry. No share. Silakan ya. Cantik ya, ke sini jeletot. Tuh ya kan? Dia ke sini jeletut. Ya kan? Dia ke sini jeletut. Tak akan menyesal, dijamin. Sok, Bunda. Next. Nah, ini tadi Bunda. Tadi sebelumnya before us. Ya, ini ada yang ngefix ya. Ini ada yang ngefix, tetapi sampai detik ini tidak diproses. Jadi ini akan saya spill again ya. Menurut saya ini tas sudah super duper. Dari segi kulitnya mateng. Ya, tuh dari bawah-bawahnya kita bisa melihat dan menyaksikan. Ya, simetris semuanya ya. Tuh, cing tung cing ting. Tah. Cuting, ting 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 tuh, simetris ya, dari jahitan-jahitannya keren. Ya. Tidak asal-asalan ini, Bun. Ya, yang mau ini monggo di. Tuh keren lah sudah lah ya, kan sebelumnya ada no sale, saya tunjukin. Di 850. Cok, tengok ini, Bun. Nah. Mewahnya. Kemudian ini ada yang murcel. Nah. Seperti ini. Ya. Ini memang dia embos-embos, ya. Dia pakai rantai. Tuh, ya, talinya bisa di-adjust, tuh, ya. Bahkan nih, dia di sini ada stem dan ada no set ya. Akan tetapi ya, sebagai seller yang berusaha untuk amanah, kita harus memastikan mana yang berkualitas, mana yang tidak ya. Jadi walaupun terlihat atau nampak ini mengagumkan ya, tetapi jauh dengan kualitas Elpong yang sebelumnya ya, bisa saya pastikan ya. Jadi ini saya kasih murah ya. Tuh, kalau untuk dipakai ini mewah ya, tentu saja dia emboss ya kan, dia emboss. Yang mau ini di 250 gasken. Murah kan? Lanjut kita ke, nah ini, Bun, sebetulnya ini unik. Dia model serut. Ini serut, Bunda. Tuh. Nih. Serut cantik. Cantik mewah. Dan ini high brand loh, Bunda. Ya, ini high brand, brandnya Brill. Brandnya adalah Brial. Tuh, ada tag. Nah. Tuh.
Ini bisa dibuka loh, ini cantik loh sebetulnya ya. Ya ini minus-minus pemakaian saja bun. Jedak. Bisa berubah seperti ini. Tuh. Nah. Ini mah yang dapetinnya beruntung banget bun. Ini harga pasarannya tinggi ya. Saya kasih di 290 saja sudah ya. Kulit asli, iya tentu saja. Kemudian. Nah. Ini juga ada Novix tetapi tidak diproses. Ya. Padahal ini Sisley. Unik. Jadi kita mah sekarang yang pasti-pasti saja ya. Nih. 100 gaskeun. Kanvas and kanvas masih mulus. Next. Kita ke yang baru bergabung jangan lupa di subscribe Bunda. Nah, ini tas mahal sebetulnya. Saya ambil gelap dulu ya. Nih, kulit asli ya, sudah nampak. Kulit asli gemoy. 70.000 gas. Kemudian ini tas mahal sebetulnya bun. Ini tas mahal buat yang paham ya. Ini dia di sini ada lambang brandnya. Dan ini kulitnya kulit sapi ini ya. Tuh, serius. Mewah pokoknya Maya. Ini saya kasih murah bun. Serius ya, bahkan sudah terlalu murah. Ya, ambil aja di harga mewah ini. Tuh, cantik banget ini, serius. Di harga 200.000. Enggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini udah sol. Ya kan? Nah, ini belum di TF, Bun. Ya, ini belum di TF. Ya, jadi boleh buat bos Q, boleh dibantu tap dulu lah. Ya, kalau tidak, contohnya mau di next, nggak apa-apa, di next saja. Ya, biar kita spill again. Kemudian, nah ini udah sol. Tuh, ya ini putih-putih bersihkan saja. Nah, ya ini udah sol. Nah, untuk biar rebutan, nih, Metro City kulit asli ya, dompetnya bos Q kulitnya masih mewah. Metro City ya, untuk HW-HW nya masih aman, masih oke, on the board ya. Minus-minus pemakaian ya, nggak apa-apa ya, ini masuk yang berjodoh kesini sok mangga ya, di 290 gas tanah teuing. Oh, menyai. Sakit umurahan mah, bos. Kemudian nah. Bun. Ini yakin ada yang mau ini. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe. Ini bisa saya pastikan beruntung. Tah. Bun. Sok lah. Atuh bun, kelihatan dari besi-besinya ini bukan murahan ya. Tuh. Wah. Aduh bun, oh enggak apa-apalah ini mah biarin aja, enggak ada yang ngepis juga. Saya simpen ini mah ya lebar 250. Murah itu. Oleh karena itu, kita lanjut. Nanti yang di atas-atas saya setir, bos. Tenang. Nah. Perhatikan ya, ini adalah Bruno Maglong. Nah. Tuh, ya. Ini tidak ngelupas, Bunda, jangan salah ya. Tadi ada yang mau ngepik katanya membrudul, bukan. Tuh,
ya. Ini hanya ini kulit asli, jadi ketempelan sama warna lain. Ininya masih bagus. Tuh, kulit gemoy Bruno ini tuh ya. Tinggal dibersih-bersihkan saja. Ini harga pasarannya tinggi loh. Saya lupa lagi. Kemarin di sebelumnya saya spill berapa ya? Cantik banget ini. Bukan saya lupa lagi di harga berapa ya sebelumnya ya saya spill ya. Oh, bersih di dalamnya mah tuh. Nomor seri lengkap. Gagah lah. Nih, ya ini mah buat yang berjodoh aja lah. Buat yang berjodoh. Berapa sih semalam? Ini semalam sudah saya sepil ya. Mewah loh ini bos. Yang mau di 280 silakan ya. Bruno, tapi gayanya kayak balencong ya. Kemudian nah, ini juga ini rekomend ini mah bos ya, ini rekomend loh ya, masih celing ya, Double M Milano, langsung saja together kulit asli Kang, yes ya, langsung together bisa diceletekin cetok ya. 300 ini jangan ditunggu-tunggu. Mewah, Bunda. Kemudian nah, sisloy ya, kulit bos. Tali panjang bawaan. Semuanya sudah everybody. Sisloy ya, 300 gaskeun. Mewah. Nah, ini dia Bunda, aduh, Bun. Ya, ini kesalahan ini sebetulnya. Ya, ini rong engrong ya, rong engrong ini. Ini yang harganya itu belasan juta ini. Ya, mulus. Ya, cantik. Ya, ini minus-minus setelah pemakaian wajar. Ini bukan minus, bukan ya. Tuh. Ini mah tinggal disemir setilang. Enggak ada minus ini, Bun, ya. Kalaupun saya yang semir boleh ya, begini. Saya ambil dulu ya, jangan lupa di subscribe Bun. Jangan ada dusta. Nih, ya kita kasih biar tak ada dusta di antara kita. Bibir-bibir seperti ini kita oles saja. Set, set. Betul? Betul. Sudut-sudut begini. Tidak masalah itu, Bun. Kita semir-semir begini saja. Hilong itu hilong. Mulus ini, mulus. Ya kan? Ini pelembab vitamin untuk kulit supaya lebih bersinar, ya. Tinggal nanti kita kasih apa namanya itu teh, semir warna hideung tuh, aduh lembut ya. Ini mah tempelan ya tuh. Lepas ini keren loh Bun, ini rong englong. Bunda bisa cek harganya ya, ini dikasih di 300 rehong saja. Monggo. Kemudian nah, gak ada yang mau ini metron ya, padahal cantik loh ini. Cantik loh. Kulitnya gemoy ini. Ini dia memang speedy ya, dia speedy mewah ya. Sebetulnya bisa dikatakan gak ada minus ini ya. Ya, kulit-kulitnya ini masih mulus dan masih mantul. Ya, hanya di sini saja sedikit ya nih. Per ususan sedikit banget. Tapi ini edisi yang mahal ini.
ya. Ini edisi yang mahal ini, Bun. Ya, yang mau gaskeun ya. Tapi dap masa iya atuh di bawah 500 mangga nalar. Tetapi akan tetapi yang mau sok ya 480 sudah, tapi harga Bunda sewaktu-waktu bisa berubah. Kemudian ada-ada aja sih yang ngepis tapi tidak diproses. Adolfo Dominguez di 200 rehong. Ini mata perlu tanyakan ya kemewahannya ya. Adolfo Rudolfo. Nah. Wah. Ini mah bos belum disemir-semir ya. Tuh. Murah ini. Ah. Cendol. Ah, 300. Kok jadi turun ya? Kemudian ini, Bun. Enggak ada yang mau ini. Cantik loh ini marhenjong. Gini aja deh ya. Ini mah buat yang beruntung. Tuh, ya buat yang beruntung, Bun. Ini mahal loh harganya ini. Marhenjong ya. Yang mau tapi dah aduh. 400 untuk malam ini silakan digaskeun. Ah, terlalu murah sih menurut saya mah. Ya. Kemudian nah, kalau ini sudah sultan ya. Ini rong englongnya sudah sultan ya. Ini rong englong ya, rong englong ya. Ini rong englongnya ini sudah tersultan-sultan di harga 500 rehong ya. Tuh. Ya, ini sudah tersultan-sultan. Ya. Kulit-kulitnya juga mantul ya. Wah. Gagah. Atau mungkin tapi nama saya jangan terlalu murah. 480 boleh lah ya. Tapi terlalu murah sih. Kemudian kita ke nah. Cakep ini, Bos. Ini Renomse super genyoy. Kulitnya super mantul, super duper. Mewah ini Bunda, saya kasih 280 aja guys ya. Sudah terlalu murah ini. Mana ada kulit semewah ini 280 ya. Kemudian nah, ini yang dapat ini beruntung ya. Jujur yang dapat ini beruntung. Ini elfong yang pedas sebenarnya ya. Saya kalau bilang pedas, kalau tidak ya. Tuh. Ini elfong pedas. Tuh, ya. Nih. Mewah ya, setut-setutnya dia seperti torbej. Tuh, ya. Nih. Tuh. Ya ini yang pedas cuman dia minusnya baut satu enggak ada di sini. Ya, bautnya satu enggak ada di sini, tetapi dia tidak berpengaruh, Bun. Ya, ini Bunda searching juga langsung keluar ini. Karena ya, dia di sininya masih kokoh. Ya ini emboss. Ini kulit asli, ya. Semuanya kulit asli, dia modelnya serut. Bunda. Yang mau silakan. Ini beruntung loh, Bun, dapat ini. Masa sih Kang serius? Saya kasih di ini juga ya, Elfong 450 gas. Bun, murah mana lagi yang kedustakan ya. Kemudian kita ke ini M. Koi
serut, kulitnya sangat manja. Ya. Ini kulitnya manja banget ini, Bun. Yang mau ini silakan. Wah, ini mah mewah, Bun, eh. Ini barangnya pilihan sebetulnya serutnya ya. Ini di 8,5 ya. 8,50 saja. Kemudian nah, ini kemarin juga bingung saya ya. Coba saya cek dulu lah di tas apa enggak ya. Ah, kalau yang ini, Bos. Ya. Kalau yang ini wow banget ini. Ya. Kalau yang ini saya simpen ini, Bos. Ini kalau ada yang mau bolehlah di japri aja ya. Bun. Kalau ada yang mau ini boleh di japri, Bunda. Ya, kalau ada yang mau ini boleh nanti di japri masuk ke Wawa aja, Bun. Wah, cakep ini loh. Serius, cantik banget ini. Mewah, Bunda. Ya, temahi di gitu ah. Di dalam ah. Begini kali ya. Ini buka lagi. Aduh, rusak nanti di channelnya. Aduh, gimana ya? Ini di sini juga ada penuh. Oh. Ini begini kali ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Thank you for itu ya. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di konten berikutnya. Saya pamit. I love you all.